Masih kembali Andi 1-2. Kosong lakukan nomor kubur 11 kali ini serangan balinya datang. Semua tinggal yang menunjukkan semoda Arya membagi. Yang nomor kubur 10 servisnya lakukan nomor. Di belakang sana dari adalah Putra Wengga. Di belakang sana ada Sang Libero yang dituju. Tampalo dalam hati Mas Ivan nomor kubur itu. Tinggi dari Petri 1-0. Angka perdana dibuka kali atas satu jumping service. Saya menemukan dari Petri. Masih kembali Petri lawan punggung 2 akan mulai satu chance. Lakukan sempurnanya. Oke. Satu bola muntah berhasil disambar dengan sempurna. 2-0. Masih di bantingan sini budar di kasa di belakang sana Fikri di posisi satu angkat bola tinggi satu jam sehingga Masih dan sempurna melambung tinggi. Bletak luar biasa kali dari Ivan Sanjaya 1-2. Hitaran angka sementara di pembukaan set yang kedua kembali lambung. Masih lambungan kali ini dari Ivan membalik serangan balinya datang kali ini dari Adara Bu. Kembalikan kali ini dari Adara Putra Lega Siwangi lagi dengan satu swingnya Ivan Sanjaya. Dua sama kali ini satu poin yang dilangsungkan kembali dari Ivan. Kali ini Andi kerjasamanya Pungki. Berhasil kali ini satu tipuan kelelahan dari Pungki nomor punggung satu. Pindah poin 3-2. Masih kali dibuka set yang kedua satu menit kembali. Satu sesuai antar provinsi, antar kabupaten, antar kota, antar kecamatan, antar RW, antar RT dilakukan dari nomor punggung 1 Kamil. Masih kali ini Arya kerjasama membagi. Lambung kembali kali ini satu bola muntah disebat dengan sempurna Rian Mahendra nomor punggung 9 5-2. Satu blockingnya Pungki langsung kan sudah Arya. Namun apalah daya tak kalau satu upaya tipuan bola dilakukan dari Arya nomor punggung 10 6-2. Masih juga bilang si kulit muda Mika sampai Mika pun dilakukan sudah 1-2 membagi. No Prima di Mika luar biasa lakukan sama Mika. Rasa no kalau habis di Fitri nomor punggung 2-7-2. Masih terjadi serangan kali ini dari Adalah Bacawala 8-6 melawan 2 Pungkisan. Servisnya floating. Gagal kali ini menyeberang F. Satu servisnya Pungki lakukan 3-1. Sementara poin kali ini pembukaan set yang kedua nomor punggung 10 dengan Arya Santosa dari Arna Putra Lega si string ball-nya kali ini ada Rian. Masih kembali Andi 1-2. Satu serangan lewat garis 3 meter berhasil mendapatkan angka atas Arna Jawara sehingga 9 melawan 3. Kembali pindah poin. Satu servis-servisnya kali ini Andi Santosa melakukan nomor kubur 11 kali ini serangan kali ini ada tanggung. Tanpa nolong dalam hati Mas Lennon nomor kubur 5. Empat lawan 9 pindah poin dengan Ivan nomor punggung 7 pemain muda andalan lainnya dari adalah satu hempasan keras kali ini dari Riong berhasil kembali memindahkan angka atas anak jawara 10 melawan 4 di set yang kedua. Di tengah sana ada Abdi Sang Libero sayang kurang sempurna kali ini satu umpannya lepas dari Arya nomor punggung 10 11 melawan 4. Masih kembali dengan Teguh Hari servis blocking lakukan ada Abdi Sang Libero membagi di belakang. Terima dengan Kobe. Serangan balik kali ini satu baik. Berhasil kembali menambahkan satu angka Fikri Maulana nomor punggung 2. 12 melawan 4. Tiba-tiba si Bibi Bunda minta satu. Lul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 
Gagal kali ini satu gol semuanya. Ini akan kemana kuat dari nomor punggung 7 Iqbal Sontaya dan juga Santosa Arya. Masih kembali dengan Kapo. Ada Ali Sami Piro, ada Arya. Satu serangan 5 dari 3 meter kan dari Iban. Dinyatakan out dari Mas Walsi. Tinggal kembali satu angka. 14 melawan 10. Terasa tinggal dikulangkan sudah Arya 1-2 dan kembali kali dilanjutkan sama Sidi Bardangan set yang kedua dengan poin 15-4. Satu berperan keras kali ini terjadi lewat sebaiknya Khalil Indah Poli. Dengan nomor punggung 11 Ali. Di belakang sana ada Sami Biru Dodi Andi kembali kau. Pelan saja satu dorongan yang dia lakukan dengan Iman. Masih ada Dodi Sami Biru Makalau Tampung. Adi memindahkan kembali angka atas arena Jawara 16-5. Imam Sibuli Buna Mikasa satu melalui dari Lutukan Sambona Arya membagi luar biasa kan di satu sebaik balasan yang dilunjurkan dari Soleh kamar 9 melawan 16-10 angka tapi kacau kali ini los dari pengawalan satu supaya gak dilunjurkan dari nomor punggung 6 juga kau menemukan satu angka 7-16. Masih servis melakukan dari Mas Kaimon nomor punggung 5 kembali dengan Pungki. Satu poin demi poin diberikan untuk Al-Kandrenan Cawala singkat 17-7. Masih kembali mencoba serangan. Di sana masih ada Dori nomornya lakukan sudah mengetek kali ini takut. Warhasi dibaca satu mengeteknya takut Ani di serangan baliknya datang Iman. Satu upaya timbol kakal kali ini dapat dari Iman nomor 7 telah pemblos melawan 7 kali masih di pengunjung set yang kedua. No sempurna kali di pelayang di udara sokong kue yang dilanjutkan Kamil 8-18 rentera di posisi 6 kabin servis notinya lakukan pasinya ceplon Doni Andi membagi tumpuk kuri. No berhasil di penurung nomor kali ini satu pergerakannya Fikri nomor punggung 2 9-18 sebaru angka masih kembali dengan nomor punggung 1 kami masih kembali dengan Fikri akan bola satu jumping keluar kali ini nomor Fikri gagal kali ini nampaknya di main dilakukan dari Fikri nomor 2 sehingga pindah poin 10-2 pindah poin masih terlihat 10 apa jauh mengecek kali ini Dirga luar biasa kembali satu swing yang diluncurkan dari Arono Jawa lewat aksinya Dirga dari Jarus 3 meter lakukan sudah sementara 21-10 Uki servisnya Uki luncurkan sudah Arya membagi BKTK di sana ada nomor punggung 5 Temon nomor kecil ketertinggalan kali ini atas anak-anak Jawara yang sewilamu Emon 11-21 pindah poin sementara di belakang sana Arya nomor punggung 10 servisnya lakukan nol tanpa nol 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 nol
22 melawan 11. Sementara memindahkan angkot. Langkah kali ini satu jumping service yang akan dari Andi nomor pukul 11 hingga 12 melawan Rolingo. Masih kali ini mencoba serangan dari Adana Putra Jawara Tako. Satu tim bom saja kali ini langsungan dari nomor pukul 8 Tako. 23 melawan 12 sementara lampu kuning menyala untuk Adana Putra Alekazim Rolingo. Servisnya tepuk lambung tinggi Arya membagi nyau. Satu poin kali ini dari nomor pukul 11 Arya berhasil memindahkan angka 13 melawan 23 di penghujung set yang kedua. Ini latihan Aldi nomor pukul 11 servikan. Aldi Sari Peru. Polisi passing pengamatan bola lewat bola terjemahan sempurna dari Adali. 14 melawan 23. Masih kali ini terjadi serangan dari Arara Jawara Ria. Nyakut nilai kali ini satu spek upaya yang dilakukan dari Rian nomor 9. 15 melawan 23. Masih dari nomor punggung 11 Aldi servis dan lakukan pasinya Tofi ambil alih. Oh Rian sempurnakan satu peluang manis dari Rian nomor punggung 9. Pindah poin 24 melawan 15. Lampu merah menyala kali ini untuk Arara tim tamu Probolinggo. Di belakang sana ada nomor punggung 7 Arya membagi pedetek Iman. Terima dengan sempurna Arian serangan baliknya datang Birka. Dia akan melakukan. Sudah kembali kali ini menuju set yang ketiga. Di pertandingan antara tim bola voli Putra Jawara berhadapan langsung dengan Lidosi Probolinggo. Wekri. Satu jam yang serpi. Sempurna. Namun dinyatakan menyebabkan terlebih dahulu satu serangan satu kosong. Aku kan enak dah ke depan. Kali ini nyau. Pindahkan poin satu sah. Alang kedep. Dan dia kali ini dengan nomor punggung 1 mungkin. Servis uploading kali ini di belakang ada nomor punggung 11 yang dituju nyau. Satu palingan kali ini pressing yang ditempatkan dengan Iban sempurna. 2-1. Pinta poin Arya. 1-1 dengan nomor pukul 10 Andi ke belakang membagi Big 3. Gagal kali ini satu setengah kiri dari 3 meter lakukan dari Big 3 Maulana nomor pukul 2. 3-1. Masih kali ini dari Andi 1-2 Teguh. Lagi-lagi dengan Teguh Andi nomor punggung 8. 2-3. Satu angka di meter tiga kali ini Andi akan melatihnya satu jam di servisnya. Terima dengan sempurna di belakang sana dari Adana Putra Wenggalsi. Pentur 3 blok ramah sekaligus kali ini dari Arana Kawala. 4-2. Masih running dari ketang-ketangan kayak masih Ivan. Servis pengalaman dari si Ivan di tengah sana ada di Darian membagi dia tegu. Pipol saja di tengah ada nomor punggung 9 Soli membagi no. Satu supaya kali ini dari kami nomor punggung 1 berhasil dilahirkan dengan sempurna oleh tegu Hadi. Nomor punggung 8 3-4. Servis bola lakukan sudah kali ini dari tegu kembali Kamil. Masih dari Anak Putra di kasih Kamil. Hey. Untuk kedua kali strikernya Kamil berhasil memindahkan angka 5-3. Kali ini di belakang sana ada Dodi Sang di Pironyo. Rian bahkan lawan punggung 9 kembali pindah poin 4-5. Inilah dengan nomor punggung 9 Maswar Rian. Satu sebo kali ini disempurnakan dari Arara Legasi Probolinggo Aldi. Awal punggung 11 pindah poin 6 lawan 4. Servis bola di belakang sana lakukan Emon Andi membagi nyau mungkin. Satu serangan cepat kali ini gagal di defend dengan sempurna dari Arara Legasi Probolinggo 5-6. Masih tipis tertinggal satu angka. Mencoba kembali dari 1-2 kami memenangkan duel udara kali ini dari nomor punggung 1 Kamil Ludin.
7-5. Itulah di belakang sana Kamil. Posisi depan. Ini dapat gol kali ini dalam babak kurang 10 lebaran dari Andi nomor punggung 11. Pokoknya masih dikosari sedikit pada pedalaknya. Lanjutkan kembali serangan 1-2 dan Fikri. Lagi-lagi dengan Fikri, pemain muda yang dimiliki dari arah Jawara nomor punggung 2. Indah poin 6-8. Ini dengan Fikri Sam. Satu jumping servinya. Ini pasnya kurang sempurna. Satu sambarnya tertunggu pun di pendangan. Gagal kali ini. Satu defense dilakukan dari nomor 2 Fikri. 9-2. Indah poin. Tiga angka memimpin kali ini di pembukaan set yang ketiga. Tabur. Membentuk dua blok rapat yang dilakukan dari nomor punggung 10 Arya. Dan juga ada nomor punggung 11 Aumi. 7-9. Servis mulanya Bungki. Lanjutkan sudah di belakang sana dengan Emon Amil Ali membangun. Kali ini satu jumping berikutnya akan 8 Kamil. Nomor punggung 1 8-9. Servis masih kali ini 2 sesuai. Aduh, Kamil. Sayang begitu, sayang kali ini gagal satu resi masih kirangan dari Aleta Zibrobolinggo. 9-1. Servis bola pun dilakukan, sudah nampak ada Emon yang dituju area membagi. No. 1-2 udara kali ini berhasil dimenangkan dari Teguh Hadi nomor punggung 8. 10-9. Berbalik unggul satu angka. Atas ada tim tamu dari Gosi Probolinggo. Masih timan-timan sendiri pun dari Mikasa. Ini dia Pungki. Di belakang sana ada Sandi Piro yang dituju. Tamparno dalam hati Mas Ivan nomor punggung itu. 10-1. Kita poin kembali untuk antara tim Tabulai Gasi Probolinggo. Apa kali ini satu perobatan buat cermat dilakukan dari Sabri Menopati. 11-10. Masih kali ini dari anak-anak Legasi Santosor Aryasa. Holding gak lu? Nampak miskomunikasi di belakang sana terjadi dari Fikri Dirga dan juga Dodi. 12-10, time out diminta kali ini di pertengahan set yang ketiga. Kembalikan Mas Abraham. Kali ini masih di pertahanan set yang ketiga, satu toko bola yang takut. Berhasil dikembalikan dengan sempurna dari Teguh Hadi nomor punggung 8. 13-10. Poin kali ini 3 angka memimpin atas Arara Jawara Yosowi. Lamun masih dari Arara Jawara 1-2 takut. Satu kapal kali ini gagal dilakukan dari Sang Libero nomor punggung 13 Yunus. 11-13 pindah poin sementara Andi. Servisnya Andi lakukan sudah sempurna. No! Masuk deh. Kalau hati soleh menurut nomor punggung 9. 14-11. Lagi memindahkan angka kalian dari si pasinya Doni kurang sempurna di belakang. Satu pemain berkecepatan 300 km per minggu luncurkan dengan keras hari dari Wotak Buhari. 12-14 kembali 1-2-3. Kita di belakang sana masih ada Hasan Firman Biru membagi. No. Kawan kedua kembali Fikri. Sempurnakan si kulit dari Kalsa sehingga kembali menambahkan satu angka. 13-14 lotenya Teguh lakukan sudah nampak ada nomor punggung 11 yang dituju Iman Nur. Namun apa ada yang gagal kali ini menembus blok yang dilakukan dari Rian nomor punggung 9.
14 melawan sama kembali dengan teguh. Resipnya pasti kurang sempurna kali ini. Emon gagal memenangkan duel udara kali ini dari Ross Emon nomor punggung 5. 15 melawan 14. Kembali serangan dibangun dari anak-anak legasi lewat Emon nomor punggung 5. 1-2 kerja sama Andi membagi pengetek teguh. Luar biasa kembali satu hasil di pertempuran dari Teguh Hadi nomor punggung 8. 16 melawan 14. Servis bola lakukan kali ini dari nomor punggung 8 Teguh. Di posisi 4 sudah dilencurkan ini kali ini Emon. Bar hasil dibaca namun gagal diterima dengan sempurna dari sub koser Andi. 11 15 melawan 6. Masih kembali membicarakan angka. Wasai sendiri berani kasar teguh membagi. Pikri lagi-lagi Pikri kali ini dari arah Cawara. 17 melawan 15. Servis bola lakukan dari Rian ada kali ini Arya. Satu umpan kali ini dari Arya gagal dipersembahkan dengan sempurna dari sebaiknya Emo. 18 melawan 15 kembali dengan Rian. Servis bola lakukan dari Rian kembali kali ini dari Andi. 1-2-3 bagi Fikri. Dinyatakan Fikri terlebih dahulu dari nomor punggung 2 Fikri. Maulana 16 melawan 18 dua angka tipis memimpin. Kembali Andi di belakang Dirga. Kakau kali ini sambut sekali berani kasar dari nomor punggung 11 Aldi. Alfir 19 melawan 16 kembali pindah poin. 10 servis floating yang lakukan sudah dari nomor punggung kemana. Awas dari pengawalan kali ini Aldi nomor punggung 11. Mereka kembali memindahkan angka. 17 melawan 19 pasti terjadi persaingan poin telat dari Adal Cawara dan juga legasi Puki. Luar biasa kembali serangan balasannya dilakukan Puki. 20 melawan 17 tidak poin Pikri namun 22 satu servis lakukan lewat jumping servisnya Pikri. Coba dikembalikan dengan nomor punggung 13 Aldi. Masih Andi agarnya samanya kali ini teguh. Satu dorongan pelan kali ini dari anak-anak Aleko 50 mentakan. Sedangkan baliknya datang Andi ke belakang pengetes. Luar biasa kembali dengan Fikri. 21 melawan 17. Konsentrasi tingkat tinggi di posisi 6 akan berlangsung 1 jumping service. Gagal kali ini satu servis lewat jumping servisnya Fikri nomor punggung 2. 18 melawan 21 kembali pindah angka atas arah-arah putra legasi Propotingo Andi. 1-2-2 miskomunikasi kali ini namanya satu upaya sekeras kepada Andi Pungki dan juga Tentu. 19 melawan 21 kembali tempo kita untuk pertandingan yang sama antara putra legasi Propolinggo berhadapan langsung dengan putra Cawara Yosowilan. 22 melawan 19 kembali menambahkan satu angka pindah poin atas arena putra Cawara sementara dengan Puki floating yang lakukan sudah Arya membagi gol. Ditutup rawat kali ini satu sepeng yang dilencurkan dari nomor punggung 9 Sawe. Servis kali ini masih kuasai dengan sepenuhnya Pungki. 1-2-2 masih ada satu cover lakukan Arya membagi Ipan dengan nomor punggung 7 tidak poin atas anak-anak tim temuk putra legasi Probolinggo. 20 melawan 23
Servis bola langsung langsung dari Arya Andi Bapak. Loh. Kembali cepat menindak Mas Soyan. 21 melawan 23. Time out. Alin diminta atas arah Putra Cawara yang selalu kembali keras kepala. Kembali ke dalam barat, kali ini dengan poin di set yang ketiga 21 lawan 23, ada Divka ambil alih, Andi membagi mereka TV Fikri. Fikri Alklar 22 melawan 23. Masih kali ini dari Anara Al Jawara lakukan serangan kembali tabur. Motor kali ini satu semai keraja kaku nomor punggung 8 indah poin 24 melawan 22. Lampu merah menyala kali ini atas Arno Petralitasi Probolinggo. Berhasil menutup melawan NDZ yang ketiga dengan poin 25 melawan 28. Kali servisnya kami lakukan Dodi Sang Libero Andi membagi langsungnya kali ini satu tip poin 8 dari Jerry Adi Ema Hesa nomor punggung 10 1-0. Itulah dia Dedi di bawah sisi 4 servisnya lakukan sudah terima pasinya solid kerjasamanya Arya membagi sudah dilakukan Aryan Mahendra. Satu quick call kali ini dari Rian berhasil disempurnakan dengan poin 2-0. Apakah ini gagal? Satu servis yang lainnya dari Derry nomor 10 1-3. Baik saja karena jadi dalam hati Mas Alvin nomor punggung 11 satu servisnya lakukan. Satu blok saja menutup pergerakan yang dilakukan dari Teguh Hadi nomor punggung 8 2-1. Masih servis bola lakukan sudah kali ini dengan nomor punggung 11 Aldi. Dinyatakan out kali ini satu servis lakukan dari Aldi nomor punggung 11 tindak poin Andi. Sama-sama bernomor punggung 11 kali ini dengan Andi. Sang pasang dari Anana Al Jawara. Gagal lakukan servis sehingga kembali pindah poin 3-1. Servis bola kali ini kuasai sebenarnya dengan Arya Santoso nomor punggung 10 Andi ke belakang kabur. Satu hampasan mampu dimenangkan. Bawang saja kali ini satu dorongan dilakukan dari nomor punggung 7 Iman. 4-3. Kali ini di tengah sana ada Rian. Satu serangan cepat kembali diperlakukan dari Andi Santosa nomor punggung 11. Lewat aksi kerasnya Rian nomor punggung 9. 4 sama. Kamil ambil alih Andi membagi luar biasa sempurna kali ini satu variasi dari Arya dan juga nomor punggung 11. Aldi. Dan poin kembali dengan Ivan nomor punggung 7 servis floating lakukan. Dinyatakan out kali ini satu servis Ivan nomor punggung 7 5 sama. Di posisi empatnya kali ini ada Rian servis bola 8 kami ke tengah back attack kembali kali ini dengan Aldi. Serangan ketiga datang luar biasa kali ini Dirga. Dinyatakan out kali ini nampaknya satu supaya keras yang diluncurkan Dirga nomor punggungnya 6 melawan 5. Masih kembali mencoba serangan Andi Dirga. Di belakang ada kau melakukan sole kali ini satu belakangnya Ivan. Di tengah kali ini namun apalah daya gagal kali ini satu sampuran lakukan dari nomor punggung 7 Ivan. 6 sama kembali pindah poin di pembukaan set yang keempat. Servis pelanggan sudah di belakang sana dengan nomor punggung 6 Dirga ada Arya membagi Kamil. Sayang begitu sayang kali ini gagal satu supaya yang dilecehkan dari nomor punggung 1 Kamil atas Jawara 7 anak.
Masih kembali mencoba serangan 1-2 kali. Masuk. Kalau hati Mas Amin nomor 21. 7-1. Kembali mencoba serangannya di sana dari arah Jawara. No. Fikri. Langsungkan dengan satu aksi sepai keras dari Fikri Maulana nomor 2. 8 melawan 7 satu jepit servis kali ini gagal dilencengkan dari Fikri yang kembali baik kematan dari 8 sama servisnya kali ini dengan Kamil floating lakukan sudah di tengah ada Ria Abil Ali membagi takut aduh. Sama kali langsung kebukaan pulang lanjutkan kembali di lapangan dengan poin 9 melawan 8 sempurna kali belum sempurna dengan kali ini dari rekan-rekan Cawala 9-1 pindah poin lalu jadi persaingan poin ketat kali ini dari Arda Cawala dan juga Putra Legasi. Kekal kali ini satu di main kegunaan serangan bantra persekutuan Diki 10 melawan 9. Inilah dengan Aldi Sob servisnya sempurna lakukan pasirnya Doni kurang sempurna ceplong kali ini satu pegapeng menunjukkan dari Fikri kerjasamanya Ivan dengan Kamil pelan saja satu dorongan lakukan sudah Andi membagi no masih mencoba kejaran kali ini dari Sakli Peru Doni namun para dalam bolanya sempurna dilakukan dari arah Jawara 10-0 itulah dengan Andi lawan hukum 11-1 servika lakukan sudah satu kickball kali ini buat hasil dibaca ada pasir dari nomor punggul 9 Emo Allah Soleh 11 melawan 10 kembali datang dari Adana Degosi sempurna kali ini melayang di udara sebaik kepuasan dilunjukkan dari nomor punggul 7 Imam Sanjaya 11 sama kembali dengan memindahkan angka 1-2 serangan kembali dimatakan begitu saja kali ini satu sepai yang dilakukan dari Dirga dan juga Arya 12 melawan 11 masih kembali mencoba serangan dari anak Jawara kembali Andi di belakang luar biasa kali ini dengan saat awal butuh 8 dari anak Jawara 12 melawan sama sementara servis selanjutnya aku lakukan Kamil kerjasamanya Arya kali ini di belakang sana masih kembali no sempurna kali ini satu palingan bola lakukan dari nomor punggung 6 Irga 13 melawan 12 kali ini berbalik punggung satu angka masih dengan tengguh servis floating yang lakukan sudah di tengah ada Kamil membagi di belakang sana semua satu kompor kali ini bangun dari Dodi namun dibiarkan saja kali ini dari Mas Dodi Sahli Piro dari arah Cawala 13 melawan sana servis bola kali ini dengan Ipan di posisi 6 luncurkan sudah Dodi yang dituju Andi membagi biasa kembali dengan Dirga 14 melawan 13 kembali pindah poin di belakang sana dengan Wimpo servisnya lebih mula lakukan sudah kembali dengan kami di tengah masih ada Teguh 1-2 BKT tampar lo dalam hati Mas Teguh nomor punggung selamat 15 melawan 13 masih servis lakukan sudah kali ini ada Kamil di belakang Arya membangun dengan nomor punggung 9 Soleh namun miskomunikasi terjadi dari serangan arah-arah Lekasi Probolinggo 16 melawan 13 servis bola lakukan dari Wimpo ambil alih Arya membangun umpan lambung Kamil sayang kali ini gagal solo semua yang menunjukkan Kamil nomor punggung 1 17 melawan 13 4 angka memimpin sementara di pemucung set yang keempat lagi-lagi gagal kali ini satu pengamatan kurang cermat dilakukan di belakang sana dari Ivan dan juga Aldi 18 melawan 13 masih kembali Wimpo servisnya lakukan ada Aldi membagi area di tengah Ivan
Sapu pemain kalian dari si Ivan membentuk peluang yang dengan daya pria nomor 8 14 lawan 18. Kembali dari Jawara kali ini gol. Dinyatakan out kali ini nampaknya satu pemain dari nomor punggung 10 Terry Adi Mahesa. 15 melawan 18 masih kembali mencoba serangannya Andi masuk di dalam hati Mas Terry namun dinyatakan Epic terlebih dahulu dari Mas Masih 16 melawan 18 kali ini dengan tembok di belakang sana resi pasinya melambung tinggi Firka dan Maldi sempurna kali ini di belakang sana langkah satu supaya keras Firka nomor punggung 6 19 melawan 16 ambil alih servisnya dengan di posisi 1 ada Anu membagi Kamil satu sebaik kali ini dari Kamil nomor punggung 1 memindahkan angka kembali atas karena putra Liga si Probolinggo 17 melawan 19 di set yang keempat sampai kali ini Sari Sambal Serandi singkir karena pusi 20 melawan 17 berpindah poin sementara dengan gol. Bakal kali untuk terakhir kali yang sebutan bisa dilakukan dari nomor punggung 2 Fikri 18 lawan 20 servis bola lakukan kali ini dari Kamil Tegur yang dituju Andi ke belakang dengan Fikri Fikri Maulana memindahkan angka kembali dari arah Jawara sehingga 21 lawan 18 di set yang keempat. Servis bola lakukan dari Terry ambil alih kali ini membagi serangannya Ivan. Satu dorongan bola pelan kali ini dilakukan dari Ivan nomor punggung 7 sehingga kembali memindahkan angka. Pas Arana Putra Lingo di Probolinggo 19 lawan 21. Servis bola lakukan sudah kali ini dengan Aldi. Satu super kelas kali dari Dirga Mabun. Oh, Dirga Mabun. Ya. Wali Panter menerai kali ini dari Mas Andi. 20 melawan 21. Masih mencoba serangan kali ini Andi membagi umpan Wimbo. Sempurna kali ini dari Wimbo nomor 3. 22 melawan 20 sementara memindahkan angka atas adalah Jawara Andi. Sampai nomor 11 yang kita lakukan kami Arya ke tengah membagi satu benturan keras kali ini dilakukan dari nomor punggung 9 Soleh 21 melawan 22 20 melawan 22 masih kali ini dari nomor punggung 10 Arya Santoso dari Arya Putra Lidosi kembalikan Andi perlahan saja kali ini dari Dirga serangan baliknya datang kali dari Emon masih teguh kerjasama Wimbo satu kali ini pengamatan bola-bola sempurna lakukan dari Wimbo 22 melawan sama menyamakan kedudukan kali ini di penghujung set yang keempat atas anak-anak putra Lintasi Probolinggo satu umpan manis mantap disempurnakan begitu saja dari Tirka Fikri masih kembali terjadi serangan dari Fikri sempurnakan dengan satu sambaran kali ini dari rekan-rekan Legacy Probolinggo lewat on single volley time out diminta di penghujung set yang keempat dengan poin 20. Dilanjutkan kali ini dengan satu servis bola lakukan sudah dari nomor punggung 10 namun gagal ditemukan dengan sempurna Arya 23 lawan sama pindah poin di belakang sana dengan tegur nomor punggung 8 ada kami ambil resi posing ceplok lakukan sudah gagal kali ini satu cover lakukan dari tegur di nomor punggung 8 sehingga 24 lawan 23 lampu merah. Jalan kali ini untuk anak Jawara yang sembilan dekat kali lewat konsentrasi servis dari nomor 7 Ivan.
Masih berjalan serangan kali ini Brinkley. Lolo. Kali ini dengan Wimbo. Masih satu buah umpan kali ini dari nomor punggung 10. 1-2 kerjasamanya Nyau Dirga. Fokus pemain kali ini dari Dirgal ganti kebandingan dengan sempurna atau blok yang dimulai dari karena petrolin dosi blomon itu. Yang pertama terjadi di set yang keempat kali ini datang di belakang sana. Sayang beribu sayang gagal kali ini satu pemain dikonfirmasikan menjadikan angka dari Mas Lemon. 25 melawan 24. Masih sementara di penghujung set yang keempat. Di belakang kapernya Teguh Lampuan sudah kembali dari Rian. Dari satu swing kembali menambahkan satu angka atas arena Putroling Gosek Komunik Gosek Komunik Gosek Komunik time out. Diminta kali ini dari arena rekan Sawara Yosawi Lamon di penghujung set yang keempat. Kedua polisi sama. Set bola lalang buat dari Soleh. Lakukan sudah kali ini ada Teguh ambil alih. Gagal kali ini menembus blok yang dilakukan dari Emon nomor punggung 5 awal sebaiknya Dirga. 26 melawan 25. Masih servis bola lakukan dari Soleh. Di belakang sana ada Doni ambil alih Adi membaginya. Sempurna kali ini satu supaya kelas yang diluncurkan dari nomor punggung 2 Fikri. 26 melawan sama kembali yang ketiga terjadi tadi dari arah-arah Putra Ajawala. Lakukan serangan Fikri. Lagi-lagi dengan Fikri nomor punggung 2. Komposisi poin yang dimiliki dari arah Cawala kembali menambahkan satu angka. 27 melawan 26. Mampukah kali ini menyamakan kedudukan atas arena Putra Legasi? Sempurna kali satu blessing yang diluncurkan dari Emon nomor punggung 5 kembali 27. Inilah satu penyebab dilakukan dari Mas Emon 1-2. Laki-laki dengan Fikri Maulana. Ini poinnya tidak ada poinnya. 27 melawan 26 inilah dia dengan Fikri. Servis Kakra sudah lancurkan kali ini Doni ambil alih 1-2 dan no. Masih satu tangan menghalau dari nomor punggung 9 Soheb. Serangan ketiga datang Kelly untuk perlawanan kali ini di set yang keempat dengan poin 28 lawan 26. Sekaligus menutup perlawanan untuk tim Pelopor Putra antara Putra Lekasi berharap langsung dengan Putra Trawala Yogyakarta.